Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore. Saya sudah sampai di rumah dari Mengampu dan lagi coba-coba baca Kompas. Apa sih isu terakhir yang kita bisa dapatkan? Karena nanti kalau di kelas biasanya aku selalu konteksnya apa gitu dalam kondisi kekinian seperti itu. Dan kita lihat bagaimana menjelang Pilpres semuanya menjadi ingin jadi pemenang. Ya nggak apa-apa sih, saya juga dulu pernah ikutan ya Pilkada dan wajar aja, yang penting jangan curang. Dan kita tahu juga kertas suara palsu bisa ada, ya pencoblos palsu juga ada, perhitungan palsu juga ada, seperti itu. Jadi emang ada hal-hal yang harus disikapi, diwaspadai, dan diantisipasi. Apa bacaan Anda hari ini guys? Semoga ada yang menjadi pencerahan bagi Anda. Dan kita harus menjadi lebih cerdas dari hari ke hari karena indeks pembangunan manusia Indonesia masih belum bagus. Tapi sejauh ada keinginan dan terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan selalu Allah berikan jalan kemudahan. Begitu, salam sore dari aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.